istri ngebahas soal anak gitu-gitu, nggak bisa punya anak. Padahal kan dia perempuan juga ya, tapi nah, mulutnya enteng banget. Gue tidak akan diam untuk kasus ini. Ya intinya sih dari jari jemari netizen itu sih sebenarnya yang bikin gue akhirnya emosi, karena dia udah masuk ke ranah keluarga, udah masuk ke istilahnya apa namanya, ngomongin gue, bini gue, keluarga gue gitu-gitu, sama dia seperti menjadi Tuhan gitu ketika dia bilang ntar lo dicampakkan oleh Allah gitu-gitu. Jadi ya itu udah nggak tahu ya, gue kesel banget sih memang gitu. Cuman saat ini sih lagi dipelajari gimana kasusnya gitu ya. Kalau gue pribadi sih gue susah sih buat bilang gue maafin, tuh susah gue. Istri, ya karena menyangkut ada, istri gitu. Ngebahas soal anak gitu-gitu, nggak bisa punya anak, padahal kan dia perempuan juga ya gitu, tapi tahu mulutnya enteng banget gitu. Ada video permintaan maafnya, ada, cuman ya kita lihat nanti deh apa yang akan gue lakukan. Masalahnya tuh biasanya keluarga itu semua udah sabar gitu biasanya gitu. Nah untuk yang ini enggak gitu, ya udah terusin aja pada begitu. Jadi ya kita harus selesaikan juga, karena ternyata dia bukan sekedar ngata-ngatain di sosial media, tapi dia menggunakan identitas palsu yang mengakibatkan beberapa tempat atau beberapa nama akhirnya ikut terseret. Sehingga ya nggak tahu ya gue ya, kalau soal hukum gue nggak ngerti, cuman intinya dia memalsukan identitasnya dia itu yang mungkin juga bisa menjadi pasal ya apalah gitu, gue gak paham. Ya kalau gue bilang sih mungkin dia dan orang-orang yang persis kayak dia belum siap bersosial media aja, karena mungkin masih merasa apa yang terjadi di layar kaca atau di platform-platform lain itu mereka mungkin masih menganggapnya sama dengan kehidupan aslinya, padahal kan gak juga, namanya entertainment kan untuk menghibur doang. Tapi jangan terlalu dibawa sebenarnya. Cuman di satu sisi ya lu juga jangan menganggap bahwa kalau jadi artis harus siap dikritik. Enggak, itu bukan kritikan, itu udah penghinaan itu. Penghinaan, hujatan. Hujatan. Dan daripada gua diem-diem ya gue tunjukin bahwa gue juga manusia. Jadi sesama manusia harusnya tidak seperti itu. Apalagi kan kita orang Indonesia ya. Gue gak bisa pungkiri kalau gue sendiri yang dihujat gue gak kesel. Enggak, gue kesel juga. Kesel juga pasti. Cuman gue lebih emosional ketika menyangkut soal keluarga, itu gue bisa lebih emosional gitu. Istri sendiri bang, menanggapinya seperti apa? Ya itu tadi, seluruh keluarga. Dia terseret. Biasanya juga seluruh keluarga itu selalu bilang, udah gak usah gitu. Nah ini tuh untuk kasus yang ini, ya udah kita bikin dia jerak. Pada begitu semuanya, kompak. Ya udah bismillah deh. Istri juga ngomong gitu kan. Iya, dia nenangin guanya tetap, cuman dia bilang ya udah gimana caranya supaya dia jerak sama supaya yang lain-lain tidak mengikuti jejaknya dia gitu aja. Tentunya sudah minta bantuan dari pihak yang berwajib. Ya tinggal tunggu nanti prosesnya seperti apa. Ya, gua belum bisa ngomong sekarang. Ya, intinya gue tidak akan diam untuk kasus yang ini. Kebetulan kan memang udah dibahas semua kemarin kan sempat kan. Cuman diskusinya memang belum terlalu dalam. Jadi memang mengenai scheduling atau mungkin nanti harus kemana-kemananya, kayaknya itu bakal ngalir aja lah. Karena kan ada beberapa. Gue cuma mau nanya aja, kenapa kok bisa sekeji itu gitu? Kenapa? Apa yang ada dalam kepalanya tuh apa? Dan kenapa lo bisa mendapatkan identitas palsu gitu sehingga bikin banyak nama terseret gitu? Itu doang sih, nggak akan ngapa-ngapain karena gue tidak mau bertindak di luar hukum yang berlaku. Thank you, Bang Gil. Siap. Sehat terus ya bang.